Logo pada tapak kasut keluaran jenama Vans yang didakwa seakan-akan kalimah Allah, tidak menyamai kalimah suci itu dalam aspek seni penulisan kad, tegas pakar tulisan kad Profesor Madya Dr. Nur Azlin Hamidun. Beliau yang juga pensyarah bidang pengajian budaya seni visual, pengkhususan seni Islam dan seni kad dari Universiti Teknologi Mara, UITM, berkata ini kerana logo berkenaan mempunyai lebihan garisan yang merosakkan penulisan kalimah Allah. Dari sudut pendapat atad, penulis atau pakar kad, logo berkenaan dilihat tidak menepati sebarang kaedah penulisan kad yang diterima secara tradisi dan reka bentuknya adalah dalam kategori kad bebas. Kemungkinan ia tidak disengajakan dari aspek reka bentuk kasut kumit tinggi berkenaan, kata beliau yang merupakan timbalan yang dipertua Persatuan Seni Kad Kebangsaan ketika dihubungi bernama hari ini. Sebelum ini pula satu video berdurasi 3 minit menerusi media sosial mengenai seorang lelaki yang mendakwa kasut Vans dibelinya memaparkan logo seakan-akan kalimah Allah pada bahagian tapak kasut berkenaan. Nur Azlin berkata kekeliruan berlaku apabila bentuk logo itu hanya melakar dua outline badan kasut kumit tinggi dan log atau garis putaran yang mewakili tali kasut seperti dinyatakan oleh pihak jenama kasut terkenal berkenaan. Bentuk putaran tali pada logo kelihatan kalimah Allah yang lengkap terutamanya pada bentuk garis seakan tulisan huruf Jawi, Hal, bahagian hujung putaran yang bersambung dengan bentuk kasut kumit tinggi. Itu adalah bentuk tambahan yang menjadikan titik punca masalah berbentuk kalimah Allah. Garis putaran itu juga bersifat nipis pada garis putaran pertama, seolah-olah menyerupai tulisan huruf Jawi, Alif, sehingga kelihatan ia hampir terputus atau tidak bersambung. Itu yang menyebabkan orang boleh membacanya seperti kalimah Allah, katanya.